Pernah tiba-tiba merasa kosong, hampa, sedih, dan kau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Menangislah, tidak apa-apa, menangis saja. Meski tidak ada bahu untuk bersandar, meski tidak ada pelukan yang menenangkan, meski tidak ada telinga yang bersedia mendengar ceritamu, setidaknya selalu ada dirimu sendiri. Selalu ada dirimu sendiri. Selalu ada dirimu sendiri. Juga Tuhan, juga aku. Seharian ini mungkin kau tidak melakukan apapun. Mungkin hanya di tempat tidur, membuka YouTube, membuka WA, membuka Instagram, atau apapun. Berulang kali sampai tahu-tahu waktu sudah membunuhmu. Kau bertanya, kenapa hari ini hanya seperti ini ya? Kau ingin sekali mengeluh, tetapi rasanya itu tidak pantas dilakukan. Ada banyak orang di luar sana yang lebih patut melakukannya. Mereka yang benar-benar sendirian, yang lahir tidak tahu orang tuanya siapa, yang menjadi orang tua dan anak-anaknya sibuk bekerja. Dan kau bukan mereka, bukan? Kau kosong, kau hampa, kau sedih, kau hanya manusia. Jadi wajar saja jika di suatu titik dalam hidup kau merasakan perasaan itu. Tapi ingat, kau juga pernah tertawa, kau pernah bahagia, kau pernah merasa orang-orang begitu peduli kepadamu. Dan kenapa tidak mencoba menghidupkan ulang perasaan itu? Hei, waktu terus berjalan. Lihat jarum jam yang kau pasang di kamarmu. Ia berputar seperti hidup, seperti roda kehidupan. Maka mari bersyukur setiap kehampaan, setiap kekosongan, setiap kesedihan yang entah kenapa tiba-tiba datang. Barangkali Tuhan sedang ingin berdekatan denganmu. Tuhan ingin mendengar ceritamu. Seperti gelas yang kosong, sebenarnya ia tidak benar-benar kosong. Ia berisi udara, maka seperti itu pula lah kehampaanmu. Tuhan sedang mengisi kekosongan itu. Dan sebaik-baik menangis adalah untuk Tuhan, sebab di bagian tubuh kita yang paling tinggi, selalu ada tempat paling rendah untuk menghamba. Sujud dalam doa dan air mata.